Sistem persamaan linier dua variabel. Nomor 1, tentukan nilai X dan Y dari persamaan 2X min 3Y sama dengan 14 dan 3X tambah 2Y sama dengan 8. Oke, persamaan ini akan saya tulis ulang, yaitu 2X min 3Y sama dengan 14 dan 3X plus 2Y sama dengan 8. Oke, nah ini persamaan sudah saya tulis ulang. Kalau ada yang sama langsung kita kurangin, karena di sini nggak ada yang sama. Di sini 2, di sini 3, x-nya di sini min 3, di sini 2. Artinya x-nya nggak sama, y-nya juga nggak sama. Maka kita samain dulu. Kita sepakatin dulu mau ilangin siapa. Ilangin itu eliminasi, bahasa bakunya eliminasi ya. Eliminasi x. Saya pengen eliminasi x. Kalau bahasa saya yang ajar, saya nyebutnya ilangin. Kita mau ilangin siapa atau kita mau eliminasi siapa? Saya mau eliminasi x. Maka karena 2-nya di atas, taruh di bawah. 3-nya di bawah, taruh di atas. Kita lihatnya punya X ya. X-nya di sini 2, taruh di bawah. Di bawah 3, taruh di atas. Nah, dengan demikian, si X-nya ini udah hilang dengan sendirinya. Jadi, si X ini nggak usah kita kalihin lagi. Dengan sendirinya dia udah hilang. Karena kita udah pindahin tadi ya. Udah hilang tuh. Oke, tinggal kita kali Y-nya aja. Min 3 kali 3, min 9 Y. 14 dikali 3, 42 ya. Oke, lanjut. 2 kali 2, 4Y sama dengan 8 dikali 2, 16. Oke, kita kurang ya. Min 9Y, min 4Y, min 13Y. Oke, sama dengan 2 dikurang 6. 12 kurang 6, 6 ya. Sisa 3, 3 dikurang 1, 2. Oke, berarti Y-nya 26 dibagi minus 13. Berarti Y-nya plus dibagi min, min 26 dibagi 13, 2. Berarti Y-nya adalah minus 2. Kalau sudah dapat Y, kita bisa nyari X. Oke, cari X. Cari X itu tinggal pilih salah satu, atas atau bawah. Saya pilih yang bawah aja. 3X plus 2Y sama dengan 8. Nah, ini namanya substitusi. Ini eliminasi, ngilangin dulu salah satu. Udah hilang, udah dapat kan? Nah, kita masukin. Nah, masukin itu nama lain dari substitusi. Substitusi itu nama lain dari masukin ya, substitusi. Masukin Y nih, 3X plus 2, Y nya diganti min 2, Y nya diganti min 2. Oke, sama dengan 8 gitu ya. 3X 2 dikali min 2 min 4 sama dengan 8. 3X sama dengan 8 tambah 4 karena min pindah jadi plus. 3X sama dengan 8 tambah 4 12, berarti X nya 12 dibagi 3, berarti X nya adalah 4 gitu ya. Kita disuruh nyari nilai X dan nilai Y. Tentukan nilai X dan nilai Y. Nilai X-nya adalah 4. Nilai Y-nya adalah minus 2.